السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد أحبتي في الله الله مملكي نعم نعم إنده Yang seorang muslim Tidak akan bisa mencapai Cinta kepada Allah Jil -Jil -Jil, Apabila dia tidak mengenal Allah Oleh karena itu Allah Seringkali mengenalkan dirinya kepada kita Agar kita mencintai Allah Agar kita taat dan patuh kepada Allah agar kita mengagungkan Allah. Di surah Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan walillahil asmaul husna biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Doa terbagi menjadi dua. Doaul ibadah wa doaul masalah. Doa ibadah dan doa permohonan. Salat adalah doa. Tapi doa ibadah. Di mana seorang ruku, sujud sebagai bentuk pengabdian dia kepada Allah. Dia memohon kepada Allah. Ada rasa takut di dirinya, ada rasa harap. Tapi ada doa yang isinya permohonan dan kita beribadah kepada Allah dengan nama-namanya ini baik dalam urusan permohonan atau dalam urusan ibadah kita. Maka yang tidak mengenal nama-nama Allah sulit bagi dia untuk mewujudkan ibadah yang sebenarnya kepada Allah. Sehingga terus terang tatkala anak kepalu kemarin, anak masih melihat pohon-pohon, tempat yang dipasangin bendera sebagai tempat untuk mencari keselamatan atau untuk tolak balak, itu terjadi. Yang melakukannya muslim. Apa penyebabnya? Ya, kebodohan dan keboliman. Sedangkan Allah sudah mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang indah, tapi kita yang kadang kalah. Gak mau mempelajari. nggak mau mendalami. Tidak mau mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dalam hadis yang diwetkan membukhai dan muslim yang insya seringkali kita sampaikan di awal kajian berkaitan dengan asma'ullah al-husna. Rasulullah s.a.w. bersabda inna lillahi tis'atan wa tis asma' Allah itu ma' illa wahidan 100 kurang satu. Man ahsaha dakhal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Dan udah dijelaskan empat tingkatan ketika mengkaji asma Allah al husna. Yang pertama hanya menghafalnya tanpa memahaminya. Yang kedua menghafalnya dan memaknainya. Yang ketiga menghafal, memaknai, kemudian berdoa. Doaul Mas'ala, minta permohonan kepada Allah dengan nama-namanya. Dengan Ar-Razzaq, al dengan Al-Qawi, dengan As-Salam. Kita minta dengan nama-nama itu. Yang keempat, di sini. Doaul Ibadah, beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Barakallahu Fikirikum. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini masuk kepada pembahasan dua nama Allah yaitu Al-Hakim dan Al-Hakam. Al-Hakim dan Al-Hakam. Silakan dibaca. Nama Allah Al-Hakim telah disebutkan di dalam Al-Quran dengan jumlah mendekati seratus kali. Allah Ta'ala berfirman. Wahuwal hakimul khabir. dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui surat al-an'am ayat 18 Allah juga berfirman wallahu azizun hakim dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana surat al-baqarah ayat 228 Dia berfirman wallahu alimun hakim dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana surat An-Nisa ayat 26. Wa kana wasi'an hakima. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 130. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Nama Al-Hakim disebutkan di dalam Al-Quran al karim hampir 100 kali. Ada apa? Begitu banyaknya nama tersebut menjadi penutup ayat. Surah Al-An'am wa huwal hakimul khabir. Di surah Al-Baqarah wallahu azizun hakim. Wallahu alimun khabir. Alimun hakim. Kenapa diulang-ulang? Ada apa sebenarnya? sekali-kali digabungkan dengan ilmu Allah. Kadang-kadang digabungkan dengan aziz, keperkasaan Allah. Terkadang digabungkan dengan wasi', keluasan Allah jalla, jalla Maka tentunya ada banyak pesan yang Allah inginkan dari kita supaya kita bisa mengambilnya. Tujuan semuanya, seperti yang tadi udah kita sampaikan di awal, agar kita beribadah dengan Allah dengan nama-namanya. Kalau Quran itu 600 halaman, berarti di setiap tiga halaman kira-kira kita dapatin nama hakim. Subhanallah. Tapi yang jadi masalah, Kadangkala ayat itu kita baca tapi lewat. Kita tidak memaknainya. Kita tidak bertambah keimanannya. Karena disebabkan kita nggak paham dengan artinya. Coba. Dibuka surah Al-An'am ayat 18. Dalam Al-Quranul Al Karim. Khabir. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Subhanallah. Kita lihat ayat ini disebutkan setelah ayat yang menceritakan tentang kebesaran Allah. Coba di dibaca ayat sebelumnya. Nah, ayat 17-nya. <Syukur> <Syukur> Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan Dia, dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Barakallah subhanallah. Berbicara tentang musibah. Berbicara tentang petaka. Berbicara tentang nikmat. Musibah kita tidak ingin tertimpa dengan petaka tidak ingin dia datang kepada kita. Tapi terkadang itu jatuh. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa itu terjadi? Wahual hakimul khabir. Allah tuh maha bijaksana. Artinya nggak mungkin terjadi sesuatu di muka bumi ini. Melainkan di balik itu ada hikmah. Nah, artinya tidak mungkin terjadi sesuatu di muka bumi ini. Melainkan berlandaskan hikmah. Sehingga seorang hamba ketika kena musibah, bagaimana cara kita menghiburnya? Ingat. Antum bacakan ayat ini. Agar dia kenal sama Allah. Wa iya falakashifalahu illa. Kalau Allah memberikan kepadamu sebuah petaka, penyakit sesuatu yang tidak diinginkan maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali dia tapi kalau Allah memberikan kepada kebaikan dia tuh maha kuasa atas segala sesuatu lalu wahwal qahir fauqah ibadah ingat tuh Allah maha tinggi di atas hamba-hambanya dia maha berkuasa di atas hamba-hambanya dan dia maha bijak, dan maha mengetahui. Inilah yang hendak kita kaji tatkala kita berbicara tentang nama-nama Allah. Harapannya tatkala kita membaca Al-Quranul Karim, kita jadi faham. Tatkala kita menghadapi kehidupan ini, apa yang kita belajarin itu bisa kita bawa. Sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Kalau enggak, ya apa gunanya kita belajar? Nah, silakan dilanjutkan dibaca. Nama yang agung tersebut menunjukkan adanya kesempurnaan hukum dan kesempurnaan hikmah bagi Allah. <tuh> Adapun kesempurnaan hukum, maka dengan menetapkan bahwa hukum itu hanya milik Allah semata. Dia memberikan keputusan di antara hambanya sesuai dengan kehendaknya, dan dia memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka dengan apa yang dia inginkan. Tiada yang dapat membantah hukumnya dan tiada pula yang dapat menolak keputusannya. Allah taala berfirman. Sallahu bi hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Surat Atin At ayat 8. Barakallahu Subhanallah jemaah. Jadi hakim dan hakam. Dua, na, dua nama yang menunjukkan kepada kamalul hukum. Kesempurnaan hukum Allah. Artinya hukum yang sudah Allah tentukan. Itu pasti baik. Penuh keadilan. Memberikan efek jerah. Memberikan. Membuat umat hidup dalam kedamaian. Ketika mereka menjalankan hukum Allah. Kemudian yang kedua. Menunjukkan akan kesempurnaan hikmah. Dari semua tindakan Allah. Fulan dibikin kaya, kenapa fulan dibikin miskin. Fulan tinggi, fulan pendek. Fulan pinter, fulan enggak. Fulan putih, fulan gelap kulit. Artinya semuanya itu penuh dengan hikmah. Kesempurnaan hukumnya. Kalau kita lihat hukum yang dibikin oleh manusia. Akan mengalami revisi. Akan mengalami perubahan. Karena manusia makhluk yang lemah. Sesuatu yang dia pandang pada satu masa itu baik. Di masa yang selanjutnya mungkin sudah nggak berlaku lagi. Tindakan-tindakan manusia. Dia berharap ada hikmah di sana. Ternyata petaka yang dibalik, yang terjadi dibalik apa yang dia lakukan. Tapi Allah dari sisi hukum sempurna, dari sisi hikmah itu sempurna. Disebutkan di sini, adapun kesempurnaan hukum, maka dengan menetapkan bahwa hukum itu hanya milik Allah semata, milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang bikin kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Maka dia pantas membuat hukum, membuat aturan. Kalau seorang masuk ke sebuah perusahaan, pertanyaannya, hukum siapa yang berlaku di perusahaan tersebut? Hukum siapa, Jemaah? Jemaah. Hukum perusahaan, Ustaz. Hukum siapa? Hukum pemilik perusahaan. Hukum pemilik perusahaan. Ownernya yang menentukan. Anda maunya kayak gini. Orang datang, ahli hukum datang ke sana. Kata pemiliknya Avon, ini punya anak. Antum mau terima, ahli hukum nggak terima, sudah pergi. Maka kita harus harus cerdas berpikir. Bumi ini milik siapa? milik Allah jalla jalaluh. Kita milik siapa? Milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Sehingga ketika seorang faham kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, maka dialah yang berhak memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Sehingga kita Nggak, nggak bisa kita mendikte Allah jelas-jelas -Jel. ketika perusahaan mengangkat fulan fulan type antum jadi manajer. jangan kenapa fulan jadi manajer? Tadi ini punya anak anak mau pecat antum bisa anak pecat sekarang pihak ke antum PHK antum anak rumahkan antum bisa ini perusahaan milik anak anak kasih hak, hak antum sana pulang antum dia pemilik perusahaan. Cuma bedanya ketika manusia, kekuasaan dia terbatas. Kemudian penuh keboliman. Keputusan-keputusan dia sepihak. Tidak berdampak positif. Itu manusia dengan segala keterbatasan dia. Tapi Allah Jalla Jalaluh. Di sini disebutkan. Alaysallah bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Keputusan yang Allah tentukan jangan ditanya. Pasti itu untuk kebaikan manusia. Dan dilanjutkan. Allah juga berfirman, "Afalaghairallahi abtaghi Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah? Subhanallah. Surat Al-An'am. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya untuk mengatakan apakah aku mencari hakim selain Allah subhanahu wa ta'ala lanjutan ayat ini mengatakan wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala Sedangkan dia yang menurunkan kitab kepada kalian dengan terperinci, jelas hukum-hukumnya, keterangannya jelas, mau cari lainnya. Ini yang terjadi dengan manusia, ketika Allah memberikan kejelasan, Allah turunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad SAW, yang di sana tercantum segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, lalu dicari buku yang lainnya, bersandar kepada kitab yang lainnya berpaling dari Al-Quranul Al Karim. Padahal Allah menurunkan kitab secara detail. atainahumul kitab ya'lamuna annahu munazzalun Dan orang-orang ahlul kitab itu faham Quran ini benar. Arti orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu, mereka tahu. Karena mereka sudah pernah diturunkan kepada mereka Alkitab. Mereka disebut Ahlul Kitab dan mereka faham. Minal Engkau jangan menjadi orang-orang yang meragukan, yang suka mendebat. Ini perlu kita lihat kondisi umat Islam yang kadang kala ketika disampaikan ini loh hukum Allah. Ini loh aturan Allah. Dia ya menolak aturan Allah Subhanahu taala. Berkaitan dengan urusan pribadinya, berkaitan dengan urusan masyarakat. Sebagian orang menolak. Kalau kita bicara contohnya umpamanya. Bicara sholat lah. Sebagian orang itu meninggalkan sholat. Padahal Allah jelaskan hukumnya. Baca tuh Quran. Engkau tiap hari berangkat kerja. Masya Allah. Taat patuh. Jam tujuh masuk. Bahkan sebelum jam tujuh dia fingerprint untuk melaporkan kehadiran dia. Taat dengan aturan perusahaan, dengan aturan Allah. Dia abaikan. Terus mau cari hukum yang mana? Mau cari aturan yang mana? Nah, dilanjutkan. Firmannya, wahuwa, wa khairul hakimin. Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Surat Al-A'raf ayat 87. Subhanallah. Kalau kita lihat nih di surah Al-A'raf ayat 27. Allah tutup ayat ini. Dengan ucapnya wahwa khairul hakimin. Dan dia sebaik-baiknya hakim. Allah menyebutkan di awalnya wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih. Ini ceritanya Nabi Shu'aib mengatakan kepada kaumnya, andai kata ada sebagian kelompok dari kalian yang beriman dengan risalah yang aku diutus dengannya, wapa ifatun lam yukminu dan sebagian nggak beriman, terus gimana? Ada sebagian mengatakan benar, sebagian mengatakan salah. Sikap kita gimana? Fasbiru. Hatta yahkumullah bainana. Kalian sabar sampai Allah memberikan keputusan antara kita sama kalian antara yang beriman dengan yang kafir hakim dan Allah sebaik baiknya yang memberikan hukum sebaik baiknya hakim maka jemaah kita tuh kalau percaya kadang-kala kita diwolimin kadang-kala kita melihat kebenaran musad yang benar kok disalahkan selalu Kenapa kebenaran bisa dikalahkan dengan kebatilan? Kenapa orang-orang yang batil bisa berkuasa menindas orang-orang yang hak umpamanya? Seperti yang terjadi dengan kaumnya Nabi Shu'aib. Itu kaumnya lebih berkuasa, lebih kuat. Yang terjadi dengan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang terjadi dengan kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dengan kaumnya Nabi Saleh. Jumlah mereka yang berkuasa jauh lebih besar. Dan mereka membolimi. Dan mungkin sebagian berpikir, enggak, kalau kamu benar kamu akan berkuasa. Tapi disebutkan oleh Nabi Shu'ab, Allah akan berikan keputusannya. Dan dialah sebaik-baiknya memberikan keputusan. Nah, tfadlar. Lanjutkan inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Surat Al-An'am ayat 57. Barakallahu fikum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hukum itu milik Allah. Kenapa tadi? Kita itu milik Allah. Kitanya milik Allah. Buminya milik Allah. Lautnya milik Allah. Gunungnya milik Allah, langitnya milik Allah. Jadi hukum siapa yang berlaku? Ya hukumnya Allah. Makanya manusia diperintahkan untuk belajar. Kita tuh kalau mau belajar jemaah, kita akan mendapati keadilan di dalam hukum Allah. Bukan hanya buat orang Islam. Sebagian orang mengatakan ya setiap agama ngomong kayak gitu. Sir. Artinya semua mengklaim bahwasanya hukum dalam kitab mereka itu yang paling sempurna. Buktikan. Kitab-kitab yang lain sudah dihapuskan. Sudah tidak berlaku. Allah turunkan Al-Qur'an Karim. Subhanallah. Nah, lanjutkan. ما لهم من دونه dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Surat Al-Kahfi ayat 26. Allah Akbar, ini surat yang sering kita baca, yang dianjurkan dibaca pada hari Jumat atau malam Jumat. Allah sebutkan di sini wala fi hukmihi ahada. Pertama tidak ada sekutu bagi Allah jalla Allah nggak butuh dengan bantuan manusia dengan siapapun. Dan dalam menetup menetapkan keputusannya juga nggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Sehingga keputusan Allah lah yang berlaku. Ketika Allah mengharamkan riba, lalu muncul manusia menentang hukum Allah Jalla Jalla. Apa yang terjadi? Perang. Artinya mereka sudah tahu Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kemudian manusia membuat keputusan sendiri, membuat aturan sendiri, menghalalkan riba, maka Allah mengatakan fa'danu biharbi minallahi wa rasuli. Maka diumumkan kepada kalian perang melawan Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang bikin keputusan kalian mau bikin juga. Apalagi kalau, oh, enggak ini udah nggak laku lagi nih, bukan masanya. Mereka kita bicara riba contoh yang yang ya bukan yang ringan, yang dianggap remeh oleh manusia. Berapa banyak orang-orang Islam yang menganggap hal itu hal yang yang biasa. Bahkan kita lihat umat Islam yang bekerja di bank-bank konvensional, yang urusan marketing, sebagian tempat setiap kantor itu tiap hari dia harus mencari nasabah sejumlah sekian, dia harus jaring umat Islam dalam, ya, dalam perangkap riba, dia Muslim, menjaring Muslim, Muslim menarik Muslim untuk melakukan riba, dan si Muslim merasa membantu, enggak, anak bantu dia, saat dia ini butuh uang nih. Untuk modal usaha, anak-anak yang memudahkan bagi dia, subhanallah, Antum bikin hukum sendiri terus. Kemana hukum yang Allah turunkan al-Quranul Al Karim berkaitan dengan riba? Kita contohkan, kita lanjutkan. Tiada seorang pun yang dapat melakukan protes kepada Allah tentang keputusannya sebagaimana sebagian manusia dapat melakukan protes kepada sebagian yang lain dalam hukum-hukum yang mereka putuskan. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu yahkumu la mu'aktiba hukmihi wa huwa hisab. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya, surat ar radu ayat 41. Barakallahu fi. Sini disebutkan, tidak ada yang bisa protes mungkin dia menentang tapi yang berlaku tetap hukum Allah. Kalau kita lihat di muka bumi ini buruh protes kepada pabrik. Pabrik membuat sebuah kebijakan yang dianggap oleh buruh tidak berpihak kepada mereka maka mereka protes. Demonstrasi. Agar keputusan itu ya dihapuskan, itu terjadi di muka bumi ini. Hakim Fulan menentukan sesuatu, kemudian dia banding, lalu keputusan yang pertama dihapuskan. Itu terjadi di muka bumi ini, tapi keputusan Allah nggak ada. Nggak ada yang bisa menuntut Allah SWT. Kalau Allah sudah menetapkan. Gak ada yang bisa menolaknya. Apa yang Allah tentukan pasti adil. Jadi nggak mungkin terjadi kesalahan. Hukum-hukum yang ada di muka bumi ini terkadang hakim itu menfonis seorang bersalah padahal dia nggak bersalah. Yang lagi ramai ini sekarang siapa namanya? ada perempuan dari Lombok apa Nurbaik yang dia merekam ya yeah, Nurbaik ya yang merekam uh, pembicaraan mesum sama hakim dibebaskan lanjut dihukum sekarang repot lagi bagaimana ini keputusannya bisa di ya Bapak Presiden turun tangan mungkin ke sana juga ingin memberikan rasa keadilan. Karena hukum yang dibuat oleh manusia itu seperti itu. Adapun keputusan Allah, ketika Allah memutuskan fulan masuk neraka, selesai. Tapi Allah membuka peluang, nanti kita lihat ada syafaat yang diberikan. Itu bukan menentang hukum Allah, enggak. Tapi minta sama Allah supaya dimaafkan. Supaya Allah bantu dia. Tapi kalau dia salah, salah. Baik lanjutkan. Oleh karena itu, hukum Allah pada makhluknya adalah terlaksana tiada yang dapat menolaknya. Ketetapan hukum bagi Allah Ta'ala mencakup ketetapan seluruh asma'ul husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Sebab tidak mungkin Allah menjadi maha pemutus perkara, melainkan dia pasti maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha mengawasi, maha berbicara, maha mengatur, dan seterusnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang lain. Barakallahu fi. Kalau kita lihat sekarang ketika Allah memutuskan hukum, ketetapan Allah itu tentunya berlandaskan nama-nama Allah yang lain. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha mengatur. Karena kalau kita lihat ada keputusan dari hakim Hakim membuat sebuah keputusan Ternyata alat buktinya kurang Nanti ada alat bukti tambahan Sehingga perkara ini disidangkan kembali Dengan alat bukti baru Seperti yang kita lihat di negeri kita Allah jalla Jalil kenapa ketetapannya pasti adil Pasti benar Karena itu maha segala-galanya Ketika seorang ditangkap Contohnya KPK menangkap seseorang akhirnya mereka mengajukan pra peradilan ya pra peradilan kemudian masuk ternyata alat buktinya nggak cukup akhirnya kalah KPK umpamanya itu terjadi dalam keputusan-keputusan di muka bumi ini. Adapun keputusan Allah itu berlandaskan nama-nama Allah yang indah. Allah tuh maha segala-galanya. Allah melihat secara detail. Allah tahu bahkan dengan isi hati. Kalau di muka bumi ini kita bisa melihat orang ketika disidang, oh maaf saya niatnya kayak gini, maksud saya seperti ini, itu. Hakim gak tahu dengan isi hati dia. Tapi Allah alimun bilhati sudur. Nah, lanjutkan. Ini juga sekaligus menjadi pembatal atas dijadikannya hukum bagi selain Allah sebab tidak ada hak untuk menghukumi kecuali bagi yang maha memiliki kesempurnaan sifat yang mana miliknya semata segala urusan dan di tangannya pula semua pengaturan. Perhatikanlah dengan baik makna tersebut pada firmannya ta'ala. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Lagi maha besar. Surat Ghafir ayat 12. Lanjut. Dan dan firmannya, wa la illahu wal wa dan dialah Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat dan baginya lah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan surat al-qasas ayat 70 barakallahu fihatlah yang disebutkan di sini Kenapa Allah yang berhak memberikan keputusan? Allah yang berhak menentukan hukum dan aturan karena dia yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Adapun manusia, musyawarah, duduk bersama, mengambil sebuah keputusan, nanti keputusan itu ternyata salah keputusannya. Jadi ada hal-hal kita diperintahkan untuk bermusyawarah. Tapi ada hal-hal yang sudah diputuskan sama Allah Jalla Sehingga ya nggak pantas lah. Seorang itu menentang hukum yang sudah Allah tetapkan. Antum yakin ketetapan antum ini baik. Oh iya ini sudah kita musyawarahkan. Seperti ini. Tapi kita katakan tapi ini bertentangan dengan dengan aturan Allah. Contoh riba kita. Kita bicara riba. Orang bikin aturan tentang riba, kayak gini, kayak dia bikin aturan. Allah punya aturan sendiri. Ketika aturan ini dihadapkan dengan aturan Allah, antum mau ngomong apa? Antum akan mengatakan aturan antum, aturan Allah salah, nggak relevan, nggak cocok, karena muncul manusia, manusia yang mengatakan, eh nggak mungkin sekarang Ustaz punya rumah tanpa riba, nggak mungkin kata dia. Enggak mungkin bisa punya mobil kalau kita enggak enggak utang pakai riba. Enggak mungkin. Subhanallah. Antum membuat keputusan seperti itu. Maka Allah sebutkan fal hukmu lillahi al aliyyil kabir. Hukum itu milik Allah. Putusan itu milik Allah. Dialah yang al-'ali al-kabir. Dia yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian disebutkan di sini. Wa Allah. Ingat, dialah Allah. La ilaha illahu. ada ya, ilah yang berhak disembah melainkan hanya Dia. Lahul hamdu fil akhirah. Baginya segala pujian. Di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Dia yang pantas dipuji atas segala kebaikannya. Kalau Allah menurunkan balak dan musibah, itu pun mengandung hikmah. Sehingga seorang harus menerima hal itu. Memuji Allah atas segala nikmatnya. Musibah yang terjadi di sebuah tempat, Mau tidak mau ketika engkau menyadari, engkau mengatakan Alhamdulillah. al hukm. Dan baginya segala penentuan. Wa ilaihi turjun. Antum ini bakal balik semua sama Allah SWT. Saya lanjutkan. Juga firmannya, وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله tentang sesuatu apapun kamu berselisih maka putusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah Rabbu surat Ashura ayat 10 Subhanallah sifat-sifat demikian nanti akan dijelaskan Artinya yang pantas untuk menjadi penengah ketika terjadi pertikaian itu siapa? Ya Allah lah. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalla Dikatakan Zalikumullahu Rabbi. Itu tuh Allah Rabku. Penciptaku yang memiliki segala-galanya itu Allah gitu. Maka di sini jamaah. Tatkala ada orang-orang yang gak kenal sama Allah. Akhirnya meremehkan Allah. seakan-akan sesuatu yang remeh. Al-Quran ini dianggap remeh sama dia. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ketika beliau mengadu kepada Allah tentang perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Wa <tik> qala ya Rabbi inna qaumi hadzal mahjura. Waqala Rasul, Ya Rab, Rasul mengatakan, Wahai Rabku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan Nama mereka. Dibaca enggak, dihafalkan enggak, difahami enggak, sibuk mempelajari hal-hal lain yang terkadang kurang berguna. Atau bahkan tidak berguna. Yang Allah turunkan dari langit kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya menjadi kitab Tempat semua pertikaian dipertemukan di sana, perselisihan dipertemukan di sana. Kayak apa sih Robku? Gimana sih Robbi? Allah tuh gimana sih? Lanjutkan baca. Kemudian Allah Taala berfirman seraya menjelaskan sifat-sifat zat yang berhak memberikan keputusan. Wa maqtalaf fihi min فهبوه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم يدرؤكم فيه ليس فيه شيء

dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kepunyaannya lah perbendaraan langit dan bumi. Dia melapakan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu surat Ashura 10 sampai 12. Allahu Akbar. Tu Allah. Fatirus samawati wal Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia yang bikin. Yang bikin langit dan bumi ini Allah. Jalla -Jal. Yang bikin kita berpasang-pasangan. Laki-laki sama perempuan. Binatang pun berpasang-pasangan. Dengan seperti itu mereka bisa berkembang biak. Kalau Allah sebutkan laisa kamitslihi syai, tiada sesuatu pun yang menyerupai dia dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Lahu maqalidus samawat. semua yang di langit dan bumi itu miliknya Allah. Rizki fulan dibikin luaskan rezekinya, fulan disebutkan rezekinya. Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini nih jamaah yang punya sifat-sifat seperti ini, dia yang pantas membuat hukum yang pantas menentukan. Nah, silakan dibaca. Maksudnya bahwasanya yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah yang berhak untuk memberi, membuat syariat menghalalkan dan mengharamkan. Sedangkan menyandarkan semua itu kepada selainnya adalah kezaliman yang paling zalim dan perbuatan aniaya yang paling agung. Firmannya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin Surat Al-Maidah ayat 50 fi. disebutkan jelas di sini siapa yang berhak membuat syariat siapa yang pantas mengatakan ini halal ini haram ini boleh, ini nggak boleh. Ya tentunya Allah jalla jalalu. Orang-orang jahiliyah bikin hukum-hukum sendiri mereka. Mereka bikin ini onta kata mereka ini haram ini onta buat perempuan buat laki nggak apa-apa karena umurnya sudah sekian. Mereka bikin kambing seperti itu. mereka bikin aturan semua mereka. Mereka halalkan yang sesuai dengan kehendak mereka, mereka haramkan yang sesuai dengan kehendak. Mereka itu siapa? Kamu itu siapa sih, sehingga bisa menghalalkan dan mengharamkan? Apa keistimewaanmu? Apa kehebatanmu? Apa yang kau miliki? Dikasih penyakit dikit sama Allah, stroke, kasih kanker puyeng, dia kasih penyakit macam-macam. Kamu tuh siapa? Allah jemaah ayat ini mengingatkan kita. Supaya kita sadar dengan diri kita. Buat orang-orang yang belajar, mamanya ada yang belajar hukum ke Belanda, belajar kemana-mana. Jangan lupa sama hukum Allah. Itu. Seharusnya yang pelajar itu hukumnya Allah. Yang Allah inginkan dari kita tuh apa? Dan pasti anak yakin. Seorang akan mendapatkan rasa keadilan dengan hukum yang Allah sudah turunkan. Kenapa? Karena Allah sebutkan, nggak ada yang menyerupai Allah. Semuanya makhluk. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Mereka mencari hukum jahiliyah, hukum semau hati mereka, semau nafsu mereka. Nah, dilanjutkan. Sebagaimana hal itu mengandung, makna, mengandung makna bahwa zat yang demikian kedudukannya, maka dia semata yang berhak untuk diesakan dengan penuh kerendahan dan ketudukan. Allah Ta'ala berfirman, Inilah <Syik> Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia Itulah agama yang lurus Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui surat Yusuf ayat 40 Jadi selain kita menetapkan hukum itu hanya milik Allah Maka kita dituntut untuk mengesahkan ke Allah Karena Allah itu wahid Menuntut kita untuk tidak melakukan kesyirikan Karena Allah itu Al-Ahadus Samad maka disebutkan di sini, hukum itu milik Allah. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Maka esakan Allah. Kemudian di ayat-ayat lainnya. Lalu di sini disebutkan, di antara nama Allah juga adalah Al-Hakam. Coba dibaca. Nah di antara nama Allah juga ada al-hakam di, di, ya ayat itu dibaca so. tapi dibaca langsung di sini di antara nama Allah dilewatin dulu ayatnya okay. di antara nama Allah juga adalah al-hakam dalam sebuah hadis dari Hani bin Yazid al Harithi disebutkan bahwasanya ketika ia datang sebagai utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaumnya Beliau mendengar orang-orang yang memberi kunyah kepadanya dengan sebutan abul Hakam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan berkata. Tapi baca artinya. Sesungguhnya Allah adalah Al Hakam dan kepadanya semata hak hukum dikembalikan. Lantas mengapa engkau dipanggil dengan kunyah abul Hakam? Ia menjawab, Sesungguhnya kaumku apabila berselisih dalam suatu permasalahan mereka mendatangiku, lalu aku memberi keputusan diantara mereka dan kedua kubu sama-sama ridho. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, alangkah bagusnya hal ini. Sebutkan siapa saja nama anak-anakmu. Ia menjawab, Shuraih, Muslim dan Abdullah. Beliau bertanya, siapa di antara mereka yang paling tua? Ia menjawab, Shuraih. Lalu beliau bersabda, kalau begitu engkau adalah Abu Shuraih. Hadis riwayat Abu Dawud, An Nasa'i dan Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrad. Barakallahu fiik. Nah, disebutkan di sini tentang nama yang kedua Al-Hakam. Jadi Al-Hakim disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Al karim hampir 100 kali. Adapun Al-Hakam disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu Ketika Nabi mengatakan, Inna huwal hakam. Ada orang yang dikunyain Abu hakam Lalu keaman Nabi SAW dirubah namanya. Kenapa? Allah yang pantas menyandang nama tersebut. Karena dialah yang memberikan keputusan, sehingga seorang tatkala menggunakan nama tersebut, dia perlu mengganti namanya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya apa yang dia lakukan baik, tapi untuk nama ini nggak tepat buat dia. Akhirnya dirubah oleh Nabi SAW dengan nama Abu Shureih. Tapi sekarang tadi di awal kita sebutkan bahwasanya Al Hakam dan Al Hakim ini me menetapkan atau mengandung sesuatu tentang kesempurnaan hukum Allah dan kesempurnaan hikmah Allah. Hukumnya udah kita jelaskan tadi. Bahwa segala hukum Allah, syariat Allah, keputusan halal dan haram, boleh tidak boleh. Itu hanya milik Allah dan semuanya adalah mengandung keadilan dan maslahat buat manusia. Adapun berkaitan dengan hikmah Allah. Karena seringkali Ketika berbicara tentang Alimun Hakim dikatakan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Hikmah apa sekarang hikmah saya akan dibaca. Adapun uh, se sedangkan kesempurnaan hikmah Allah ialah adanya hikmah bagiNya Taala pada penciptaanNya, perintah dan syariatNya yang mana Allah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya dan memposisikannya sesuai dengan porsinya. Tidak boleh ditujukan pertanyaan kepadanya atau dicelah hikmahnya dengan suatu ucapan. Barakallahu fiqh. Di sini disebutkan, hikmah Allah itu bisa jadi dalam penciptaannya. Artinya semua yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Sempurna. Wajah manusia. Nggak akan ada yang bisa menciptakan sesuatu yang lebih indah dari 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 penataan rupa manusia. Mata ada di sini. Kenapa tidak di samping? Orang mungkin berpikir. Gimana kalau mata taruh di samping kayak ayam gitu. Alis seperti ini. Hidung seperti ini. Kenapa hidungnya nggak dilobangin aja? seperti maaf hidungnya babi umpamu. telinga seperti ini kok nggak lancip ya orang bikin-bikin gambar telinga orang lancip seperti itu artinya penciptaan Allah itu sempurna mentari bulan, bintang-bintang pepohonan, ikan semuanya hanya saja manusia kadang kawah Ya, dia merasa bisa membuat sesuatu yang lebih indah. Sehingga kalau kita lihat, kenapa orang yang melukis, orang yang memahat, itu kelak adalah orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat. Dia berusaha untuk menciptakan apa yang Allah ciptakan. Kemudian merasa kok dia telah berbuat yang indah. Bahkan karena kalau merasa lebih baik dari apa yang Allah ciptakan. Tidak tentu ini berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu taala. Ya, silahkan diulangi. Silakan dipandang-pandang wajah manusia ini. Peletakan tata letaknya itu ada yang kurang pas enggak? Semuanya sempurna. Kita tidak akan melihat kekurangan. Kemudian kalau bicara tentang perintah Allah, semua perintah Allah itu tentunya ada kebaikan buat manusia. Kenapa kalau sholat subuh jam segitu? Kenapa sholat zuhur jam segitu? Kenapa zuhur kok empat rakaat, subuh dua rakaat? Kenapa kok ada perintah berpuasa? Kenapa ada perintah mengeluarkan zakat? Capek-capek kita bekerja, tahunan dikumpulin, dikeluarkan zakatnya. Di situ ada hikmah Allah SWT. Untuk menjalin hubungan. Baik di antara hamba-hamba Allah. Saling bergandengan tangan. Saling tolong lol, Sholat Kenapa sih laki-laki kok di masjid, perempuan kok lebih, lebih dianjurkan di rumah? Ada hikmah dalam perintah tersebut. Bisa dibayangin kalau perempuan juga diperintahkan sholat di masjid. Kira-kira masjid jadi seperti apa? Barusan aja ana lihat uh, di rumah yang sedang membaca tadi ada suara anak-anak yang ribut yang main. Gimana kalau perempuan ini disyariatkan sholat berjamaah ke masjid? dibawa semua anaknya mungkin ditinggal di rumah ada pembantu di rumah perempuan juga sholatnya ke masjid semua ada hikmahnya larangan larangan Allah kenapa kalau diharamkan ya Ustaz? babi kenapa diharamkan darah kenapa riba diharamkan kenapa ini diharamkan kenapa 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 ada hikmah maka ya kata ada bin Da'am Sadusi mengatakan Allah nggak butuh sama kalian. Allah tidak mengharamkan sesuatu karena Allah bakhil. Allah tidak menyuruh sesuatu karena Allah butuh. Allah mengharamkan sesuatu karena itu berbahaya buat kalian. Dan hari-hari menyingkap bahwa saya larangan-larangan Allah, ternyata memang betul. Itulah makna Al-Hakim, itulah Al-Hakam. Kemudian perintah-perintah Allah, oh ternyata betul ya, orang itu sekarang mulai ada terapi stres dengan sujud ada terapi stres, stres, dengan berwudu. Dan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu penuh dengan Begitu pula dengan syariatnya. Semuanya penuh dengan kesempurnaan. Tinggal bagaimana kita belajar sekarang. Ustaz kadang-kadang kita nggak tahu hikmahnya. nggak harus antum tahu hikmahnya. Tapi antum harus yakin bahwa Allah itu Alimun hakim, azizun hakim, ahkamul hakimin, inna wal hakam. Harus yakin dengan itu. Sehingga apapun yang terjadi, kita menerima. Kalau urusan musibah yang menimpa kita, kita yakin ada hikmahnya. Berat, Ustaz, anak untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa disyaratkan haji, Ustaz, harus jauh-jauh ke sana? Yakin pasti ada hikmahnya. Jadi, kalau kita lihat, mungkin bisa dibaca di yang terakhir ini di antara hukum dan hikmah Allah taala adalah membalas orang yang berbuat baik dengan berbuat baik kepadanya coba dibaca Adapun hikmah Allah pada pencintaan enggak di antara hukum Allah di antara hukum dan hikmah Allah di halaman 296. Di antara hukum dan hikmah Allah taala adalah dia membalas orang yang berbuat baik dengan berbuat baik kepadanya dan membalas orang yang berbuat tidak baik dengan berbuat tidak baik pula kepadanya. Allah taala berfirman tentang orang yang berbuat baik Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Surat Ar-Rahman ayat 60. <coughs> Dia juga berfirman tentang orang yang berbuat tidak baik. Thumma kanat 'aqibatal ladzina Ya? ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أساءوا Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk. Nah. Kita lihat sekarang ini di antara hukum dan hikmah Allah. Yang berbuat baik, Allah kasih kebaikan. Yang berbuat buruk, Allah kasih keburukan. Jadi nggak disamakan. Jawa. Artinya Allah jalla jalalu. Karena dia al-hakim dan al-hakam. Tidak mungkin menyamakan pelaku dosa dengan pelaku kebaikan. Ini sebuah kevoliman. Jam. Karena kadang kala kalau kita lihat manusia, karena keluarganya, karena apa, dia pilih kasih. Padahal dia melakukan kejahatan. Allah enggak. Allah akan, seperti ini sunnatullah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Sehingga kalau kita lihat, banyak pertanyaan mengatakan, Ustaz, Anda ini kok sekarang susah sholat malam maksudnya. Susah puasa sunnah. Susah baca Quran karim. Apa penyebabnya? Dosa. Karena orang yang berbuat baik pasti balasannya kebaikan pula. Sehingga tugas kita, tatkala kita merasa malas beribadah, berat melaksanakan ketaatan adalah istighfar mohon ampun sama Allah sehingga kita berbuat baik harapannya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kita bisa lihat orang-orang setelah Ramadan semangat beribadah ya. Allah kasih sama orang-orang yang baik. Tapi ada orang yang di Ramadan dia nggak nggak puasa, nggak benar. Selesai Ramadan tambah buruk dia. Mau taat susah buat dia. Nah, lanjutkan. Jadi Allah tidak menyamakan antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat tidak baik di dunia maupun di akhirat. Firmannya. Am am an Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Surat ad jasiyah ayat 21. Ini merupakan kesempurnaan keadilannya. Hal itu sangat sesuai dengan hikmah Allah sebagai pemutus perkara yang seadil-adilnya ta'ala. Barakallah fiqh. Jemaah, kalau mungkin ada orang-orang yang berbuat baik di muka bumi ini, kemudian dia terlolimi, dia disakitin, dia ditipu, dia dipukul, di muka bumi ini, kita bertanya, "Mana keadilan Allah? Allah pasti menegakkan keadilan itu, satu kepastian." Tapi karena kehidupan dunia ini adalah tempat ujian, maka di situ Allah menguji hamba, bersabar dia atau tidak. Tapi nanti, pada hari kiamat, pada waktu kematian, dia ketika di alam barzah, ketika digiring kepada Mahsyar, nggak mungkin sama orang akan dibagikan kitabnya. Mereka semua akan melihat hasil kerja dia. Maka dikatakan al aman bila hisab. Hari ini kita beramal, tapi tidak mendapatkan hisab kita. Orang berangkat ke masjid, taat ya. Diambil uangnya, nggak balik, sampai mati. Ada orang-orang yang tidak bayar utang sama dia. Atau orang-orang yang mengambil hartanya, mencuri, merampok. Gimana mereka usah? Kita yakin Allah itu ahkamul hakim. Gak mungkin disamakan. Akan datang satu waktu. Dan di muka bumi ini kita melihat orang-orang yang boleh. Yang hidup bergelimang harta. Di atas kezaliman dia kepada umat manusia. Tidak akan bahagia. Kenapa? Allah sudah sebutkan. bahwasanya kana asa'u su'a. Asa'u Itu sudah. Walaupun dia bergelimang harta mungkin dari kasat mata, kok kayaknya bahagia banget orang ini ya? Enggak, enggak bahagia. Ada keburukan buat dia. Yang dia mungkin menutupinya. Tapi saat saat akan terungkap juga. Maka kembali kepada pembahasan hal ini jamaah. Setiap muslim hendaklah yakin bahwa Allah itu al-hakim. Bahwa Allah itu al-hakam. Semua keputusan Allah. Semua ketentuan Allah Baik dalam urusan syariatnya, hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya, halal-haram, atau ciptaannya. Musibah yang terjadi. Kenapa di situ terjadi gempa? Kalau jamaah ya berangkat ke palu. Anda berangkat ke palu itu melihat tempat yang kena gempa itu, yang ambles, itu berdempetan. Yang sini ambles, yang situ tidak. Yang situ termakan tsunami yang di sini selamat. Kok bisa kayak gitu ya? alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan maha bijak. Kenapa fulan dibiarkan? Kenapa fulan diazab? Kenapa fulan dihilangkan dari muka bumi ini? Kenapa fulan masih dibiarkan hidup? Allah alimun hakim. Alam. Itu yang bisa kita kaji pada kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silahkan. Silakan di Brisbane dulu mungkin ya. Hari sama pertanyaan enggak? Nah, tafadhali. Ah, kemarin ada pertanyaan. Ustaz, asalamualaikum. Ustaz, ini ada pertanyaan di titipan, Ustaz. Masalah perceraian. Ustaz, kalau memang takdir itu Baiknya itu dari Allah ya. Terus kenapa kok ada perceraian Ustaz? Oh, jodoh itu dari Allah. Kenapa kok ada perceraian tuh Ustaz? Nah. Nah. Iya. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan yang kita bahas saat ini. Berkaitan dengan Allah itu Hakim. Allah itu hakim. Allah itu sempurna banget hukumnya. Sempurna banget hikmahnya. Sekarang gimana? kalau jodoh itu dari Allah, kenapa terjadi perceraian? Ya karena ada hikmah di sini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang ketika mau menikah untuk mencari. Tidak bergampang-gampangan. Dapat perempuan, ketemu di jalan, nikah. Dapat sebulan, dua bulan, ribut. Makanya banyak terjadi perceraian. Kalau Anda lihat salah satu penyebabnya itu ini salah satu penyebabnya jadi sebelum menikah ada yang salah di mana salahnya satu kadangkala salah niat yang kedua kadangkala salah pilih kita bicara jodoh dari Allah iya Allah tentukan rizki dari Allah tapi kita disuruh cari rizki itu kadangkala kita sudah bekerja di sebuah perusahaan Tahu-tahu di PHK. Berarti kan ada rezeki yang lainnya. Jodoh pun seperti itu. Mungkin antum ketika memilih memilih wajahnya. Antum hanya memandang kepada hartanya. Antum hanya berpikir tentang ya akhlak dia saja. Orang yang baik Ustaz Masya Allah. Tapi nggak sholat. Akhirnya ketika menikah sebagian orang oh nanti insya Allah bisa diperbaiki ya ini itu ketika menikah berusaha untuk disuruh baik ini nggak baik baik artinya ada kesalahan di diri kita artinya pasti kebaikan itu datangnya dari Allah keburukan itu karena diri kita dan perceraian bisa jadi berdampak positif kenapa karena dua orang ini ketika harus berduaan di dalam rumah tiap hari ribut istri tidak melaksanakan tugasnya suami memborimi istrinya dua-duanya melakukan dosa. Perceraian memutuskan mata rantai dosa tersebut. Sang istri bercerai mungkin ada laki lain yang lebih baik. Sang suami bercerai mungkin ada wanita lain yang lebih baik pula. Yang lebih bersabar dengan dia menyikapi tabiat dia. Artinya semuanya terjadi itu dengan hikmah. Tadi kita bicarakan juga. Allah tuh nggak ditanya. Kenapa sih Allah melakukan itu? Kenapa kok seperti ini? La mu'akibali hukmi keputusan Allah itu nggak bisa di apa ya nggak bisa di nggak bisa dibantah tapi tugas kita di menerima orang yang menerima bahwa ini ketentuan Allah tinggal sekarang dia mencari bukan mencari hikmahnya dia yakin dengan hikmahnya dia menjalin kehidupan tadi seorang wanita yang harus bercerai kemudian dia berpikir kenapa ya aku kok mau sama dia dulu nggak perlu mengucapkan itu katakan qadarullah wa ma fa'al ketentuan Allah dan Allah bertindak semaunya Sekandar nah mungkin seperti itu kan barakallahu fiqh nah, masih nyambung apa enggak? Halo, Ustaz. Iya. Halo. Iya, terima kasih. Uh, ini satu empat puluh tahun. Katanya kalau empat puluh tahun itu Ustaz akan baik maupun buruk, Ustaz. Kalau di atas 40 tahun itu melenceng. manusia itu melenceng, terbelok ke arah kiri itu apakah memang sesuai fakta sih memang susah untuk diingatkan oh, manusia itu. Masih, masih ada kesempatan manusia itu mendapatkan hidayah kebaikan. atau kebaikan gitu. Atau memang hidayah itu datang sebelum ajar menjemputnya. Nah iya, yang pertama berkaitan dengan hidayah ya. Yahdi man yasha wa man yasha. Allah itu memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah kehendaki sesat, Allah tentukan dia sesat. Adapun berkaitan dengan umur. Memang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan hatta idza balagha wa balagha sampai ketika manusia itu ke puncak masa mudanya sampai umur 40 tahun qala rabbi maka disebutkan umur 40 tahun ini persimpangan jalan orang itu sempurna tuh umur 40 tahun di situ ini para ulama menyebutkan jangan sampai orang 40 tahun ini ibadahnya malah tambah tambah kurang karena oh anak udah tua bu dan umur 40 tahun ini puncaknya nih. Puncak untuk semangat lagi. Sampai ada yang mengatakan kita lihat Khadijah itu punya anak setelah umur 40 tahun. Berapa anak? Empat punya anak. Jadi bukan malah aduh udah lemes ini udah udah nggak bisa apa-apa. Ini puncak. Maka ketika itu hendaklah hamba itu berdoa. Sadar. Artinya kalau umur 20 tahun mungkin belum sadar umur 40 tahun sudah saatnya engkau sadar berdoa mengatakan Robbi di sini mohon sama Allah bukan berarti umur 40 tahun aja mohonnya tapi sejak awal dia sudah berdoa mohon sama Allah tapi umur 40 tahun ketika Allah kasih waktu buat dia dalam kehidupan ini merasakan berbagai macam pengalaman dalam kehidupan ini sampai ke umur 40 tahun dia mungkin kerja sana kerja sini berusaha untuk menikah, punya anak. Umur 40 tahun biasanya orang sudah mulai mapan hidupnya. Maka hendaklah ingat dengan nikmat Allah. Rabbi auziini an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya dan kepada kedua orang tuaku wa an a'mala dan agar aku bisa beramal saleh ya Allah yang kau wa aslih li fi dan perbaiki di anak keturunanku ya Allah perbaiki ya Allah artinya semua nabi itu diutus ketika umur 40 tahun karena itu umur kesempurnaan manusia pada waktu itu untuk menuju kepada kepada hal-hal yang lebih baik sehingga kalau umur 40 tahun nggak baik, biasanya susah untuk baik. Biasanya susah untuk baik. Maka, ya seperti pohon lah. Pohon itu ketika masih muda, itu bisa dibelokin dengan mudah ya. Diikat sama tali. Tapi kalau udah kokoh, itu susah. Maka kita hendaklah mempersiapkan diri untuk untuk mencapai umur 40 tahun itu. Dan ingat 40 tahun ini bukan tahun pakai kalender masehi, tapi pakai kalender hijriyah yang berlandaskan komariah. Seperti itu. Wallahu alam Nah. Kalau seandainya ada teman muslim gitu, sesama muslim di sebelah kita atau saudara kita, dia sedang menggunakan barang haram atau kayak minum alkohol apakah kita e, istilahnya mensupport mendapatkan mendapatkan dosa atau tidak Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini berkaitan lagi dengan hukum Allah SWT. taala. Berkaitan dengan Homer Allah mengharamkan Homer Pasti ada hikmahnya. Terus gimana sikap kita dengan muslim yang tidak taat? Kita duduk di sebelah dia dia minum khamar. Apa tugas kita? Kembali hukumnya Allah buat kita ini apa dalam kondisi seperti ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya dalam Al Qur'an Karim Allah mengatakan kuntum khaira ummatin Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Umat dikeluarkan untuk umat manusia. Untuk memperbaiki umat manusia. Apa tugasnya? Tak muru nabil ma'roof Kalian memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kemungkar. Ini nih. Jadi kalau melihat saudaranya Muslim melakukan kemungkaran, mau minum khomer atau main judi, tugas kita adalah mengingkari perbuatan tersebut. Yang pertama dengan lisan kita, afon dengan tangan kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Dia lagi, afwan, dia meneguk, kita ambil, jangan harap dosa, diambil, atau kita lihat, dia lagi minum di sana, kita ambil, kita tuangkan, kita buang, Nggak boleh. Tentunya yang merubah dengan tangan ini lebih kepada orang yang punya kekuasaan agar tidak terjadi keributan. Kalau antum nggak punya kekuasaan, anti nggak punya kekuasaan, ambil dituang berantem, akhirnya terjadi kemungkaran lain. Gara-gara mengingkari kemungkaran, menimbulkan kemungkaran mungkin yang lebih besar. Mungkin akhirnya dia marah sama antum, dia pegangin antum, dia ambil homer, dia tuangkan ke mulut antum. Kenapa? Karena antum nggak punya kekuasaan. Ini yang pertama. Yang kedua. Kalau nggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya dikatakan nggak boleh. Ucapkan, afwan ya akhi ya. Sebagai seorang Muslim, anda punya tugas untuk watawasau bil hak, watawasau bil Mohon antum, ya terbuka hatinya. Anda cinta sama antum karena Allah. Kasih nasihat. Nggak mau, nggak bisa. Udah maka tetap punya kewajiban mengingkari dengan hati. Nggak boleh mendiamkan. Mengingkari dengan hati artinya membenci orang itu dan perbuatannya. Membenci. Dan konsekuensi membenci perbuatan itu, kita harus meninggalkan tempat itu. Karena keberadaan kita di tempat itu menjadikan kita seperti setan bisu. Anda nggak minum khamar, Ustaz. Tapi antum melihat khamar dibiarin. Tapi anda kan nggak minum. Iya, antum nggak minum. Antum mengingkari enggak? Ya anak benci dengan khomar itu. Kenapa ada di tempat yang dimungkari? Kenapa ada di tempat kemungkaran? Kenapa ada di tempat yang dimurkai Allah SWT? Maka kita diperintahkan untuk pergi. Sehingga bila azab Allah turun, antum akan kena juga di tempat itu. Maka Umar Khattab ketika terjadi gempa di Medina, Umar naik ke mimbar Masjid Nabawi. Apa kata Umar? Kalau gempanya ini kembali terjadi, aku akan tinggalkan kalian. Karena takut kena azab Allah, berarti ada kemungkaran di sini yang harus tinggalkan. Berarti Umar mengingatkan itu peringatan dari Allah, kalian harus bertobat. Jangan nunggu gempa susulan datang, gempa lagi datang, hancur semuanya nanti. Maka kita pun ketika melihat kemungkaran, diperintahkan untuk mengingkarinya. Wallahu a'lam Seperti itu kira-kira. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, masalah safar. Uh, jadi, kalau kita perempuan-perempuan nih, kita mau safar uh, tanpa mahram boleh nggak kita jalan-jalan tapi masih di bawah batas limit kilometer untuk bisa jalan-jalan tanpa mahram gitu, Ustadz? Batas kita, berapa? Batas, batas kilometer. Uh, kita bisa jalan-jalan tanpa mahram ada kan Ustadz ya kayak kalau berapa kilometer kita harus pakai mahram gitu terus kita tapi kita mau nginep juga sih bisa kita harus nginep juga di bawah batas limit kilometer kita mau safar itu boleh nggak Ustadz terus uh, kalau menur menurut Ustadz itu berapa kilometer perempuan ini bisa Safa tanpa mahrum Terus yang kedua Ini masalah Asmal Husna uh, Sebaiknya Asmal Husna itu Di di Diucapkan tuh, bukan diucapkan ya Apa sih kayak di Di Dibaca di tuh sebaiknya kapan saja Jadi supaya nggak lupa uh, Apa sehabis sholat atau ketika doa Atau kapan aja Kayak zikir biasa gitu Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan safar. Perempuan dilarang safar kecuali dengan mahram. Terus kapan dia boleh pergi tanpa mahram? Ketika tidak safar. Artinya safar ini ada batasan kilometer, ada batasan yang mengikuti tradisi setempat sebenarnya. Kalau batasan kilometer sebagian lama atau jumhur lama menfatwakan 81 kilometer atau 80 km. Artinya di bawah itu tidak disebut safar. Sehingga hukum-hukum safar tidak berlaku. Wajibnya mahram nggak berlaku. Kosor sholat nggak berlaku di tempat itu. Berbuka puasa nggak berlaku. Artinya semua hukum yang berkaitan dengan safar tidak berlaku karena dia bukan safar bukan musafir. Jadi kalau ikut hitungan kilometer, jumhur ulama berpendapat tadi di bawah di bawah 80. Adapun berkaitan dengan yang berkaitan dengan bukan kilometer, sebenarnya ulama berpendapat ikut tradisi. Kalau menurut penduduk sana, menurut penduduk sana, orang ini berangkat ke kota Fulan, itu safar. Maka itu jadi safar. Walaupun jaraknya nggak sampai 80 km. Tapi penduduk sana berpendapat, ya pokoknya ke tempat itu safar lah umpamanya. Mungkin orang mengatakan dari Surabaya ke Sidoarjo, mengatakan enggak, enggak safar umpamanya. Tapi dari Sidoarjo ke Pasuruan, orang katanya safar seperti itu. Atau dari Sidoarjo ke Probolinggo, yang mungkin nggak sampai 80 km umpamanya. Jadi berkaitan dengan safar itu, kalau kilometer, memang jumhur ulama berpendapat 81 km atau 80 km. Adapun kalau berkaitan atau sebagian ulama berpendapat tidak ikut kilometer, tapi ikut hukum tradisi yang berlaku di sana tentang kalimat safar itu. Ini bagi pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan pertanyaan yang kedua berkaitan dengan dengan asma Allah Husna. Kapan dibaca? Kapan saja dibaca? khususnya di waktu-waktu kita berdoa. nanti akan baca di waktu duha, mau baca asma Allah husna sambil berdoa, memohon supaya nggak lupa di tengah malam, di sore hari. Jadi memang tidak ada waktu tertentu untuk membacanya. Tapi ada waktu-waktu yang mulia yang azan dan komat umpamanya doa di situ dikabulkan sepertiga malam akhir ya kemudian Mungkin kalau kita lihat waktu pagi dan petang di mana kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir, bukratan, wa'asila. Kita baca pada waktu-waktu. Seperti itu semoga Allah SWT membantu kita untuk mengingatnya. Dan ketika membaca, bacalah dengan artinya. Bacalah dengan memohon kepada Allah SWT. Bukan hanya bacaan yang lewat tanpa ada pemaknaan dari diri kita. Barakallahu fikum. Nah. Barakalufik Ustad, ada dua pertanyaan Ustad. Siap. Uh, yang pertama, um, seandainya kita mempunyai suatu perusahaan atau suatu usaha dan um, hmm. sejauh yang saya mengerti sepertinya kita harus mempekerjakan muslim dulu gitu daripada yang bukan uh, bukan bukan muslim um, jika ada yang berargumen bahwa ini suatu tindakan diskriminasi uh, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal yang semacam ini uh, yang kedua tentang perda syariah uh, kemarin ada yang nge-share kalau umanya ada razia busana di Aceh uh, orang yang naik perempuan yang naik motor itu katanya didenda karena duduknya ngangkang saya jadi teringat ketika zaman uh, Aisyah radhiyallahu anha itu ketika perang Jamal sebenarnya posisinya ketika naik onta itu gimana gitu kan uh, mohon bimbingannya Ustaz Jazakallahu nah, khairan. Iya, berkaitan dengan seorang yang punya perusahaan punya pabrik umum. Dia pekerjakan pekerjaan yang muslim itu nggak ada masalah tadi. Sebenarnya orang itu ketika memiliki, dia punya kebebasan untuk menentukan aturan. Umpamanya yang bekerja muslim, dia atur bikin aturan tersebut. Dan itu hak dia. Kalau dikatakan diskriminasi, dari sisi apa? Orang-orang Nasoro juga buka pekerjaan, dia punya peraturan yang jadi manajer atau apa, umpamanya harus dari kelompok mereka, dari grup mereka, dan itu kebebasan sebenarnya jamaah. Karena kalau kita bicara diskriminasi, kita bicara di negeri kita sendiri, hukum apa sekarang yang mewajibkan hal itu? Kita harus terima orang itu bekerja. Kita nggak mau terima orang itu bekerja. Jadi sejatinya bukan masalah kita ini mau me, mau apa ya mau melakukan kezaliman kepada mereka. Kita tidak berbuat zalim kepada mereka. Antum silahkan cari cari kerja di tempat lain. Soalnya di tempat kita ini ada acara sholat berjamaah, ada acara ini itu nggak mungkin kau bisa melakukan seperti itu. Dan kita ingin suasana yang lebih indah. Takut kalau engkau bekerja di tempat ini nanti engkau akan tersinggung macam-macam. Jadi berkaitan dengan orang-orang yang mengatakan kita diskriminasi sebenarnya pendapat yang kurang tepat sekali. Karena sekali lagi seorang yang memiliki perusahaan punya kebebasan siapa yang akan dia terima dan siapa yang dia tolak. Kita mau beli belanja, Anda nggak mau beli sama non muslim. Ada yang bisa melarang Anda? Anda mau beli sama orang Islam aja. Dan kalau kita lihat nih, orang-orang Nasoro di banyak tempat Jemaat Ketika dia punya rumah atau dia punya toko di pinggir jalan yang strategis. Dia tuh nggak mau jual sama orang Islam. Dia mau pembeli dari golongan mereka. Ini ada. Dan itu sah-sah saja gitu. Anda nggak mau jual sama antum. Kenapa? Antum mau marah-marah sama anda. orang ini punya anak, anak nggak mau jual sama antum. Jadi sebenarnya itu kebebasan dalam menentukan sikap aja. ya Cuma anak nggak tahu apakah akhirnya itu masuk diskriminasi, dikatakan antum nggak harus jual nih muslim mau beli kenapa antum nggak jual sama dia? Apakah kemudian dia bisa dipidanakan karena sikap dia? Kayaknya enggak. Haduallah alam subhanallah. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan kedua berkaitan dengan perda syariah. Ya. Bagaimana dengan perempuan yang naik motor? Jadi sebenarnya naik mobil, naik motor di masa Nabi Alaihissalam dulu yang ada onta, keledai, kemudian uh, onta, keledai, kuda. Bagaimana perempuan ketika mengendarai kuda umpamanya? Kalau kuda jelas dia harus mengakang. Cuma pakaiannya sekarang yang dia lakukan. Apakah pakaian yang dia gunakan ketika dia naik kuda itu membentuk tubuhnya atau tidak? Itu saja yang jadi permasalahan. Adapun ketika naik onta, dulu naik onta itu bagi perempuan-perempuan, kalau naik onta itu dikasih tudung. Mungkin bisa melihat seperti tenda kecil di atasnya onta. Kalau naik kuda, dia itu naik kereta kuda yang ada tutupnya onta itu tidur di atasnya. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ketinggalan ditinggal oleh para sahabat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada satu peperangan karena Aisyah masuk ke dalam sana, biasanya itunya yang di, diangkat, ditaruh di punuknya unta. Mereka ngangkat itu, dipikir dalamnya ada Aisyah. Artinya mereka tidak kelihatan dengan perempuan itu, dengan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Akhirnya berangkat. Maka orang-orang nggak -orang tahu kalau ternyata onta itu kosong, nggak ada orangnya, karena memang tertutup. Jadi memang usahakan bagi perempuan ya kalau dikatakan lebih tertutup mana naik motor sama naik mobil, tentunya naik mobil gitu Ketika ada angin yang menerpa, tidak membentuk tubuhnya kemudian seperti itu. Jadi kalau bicara tentang duduknya perempuan bebas-bebas aja ketika dia naik motor umpamanya, tinggal sekarang bagaimana. Uh, aurat dia tertutup tidak dengan dia duduk mengakang tadi bawahnya. Ketika dia duduk mengakang tapi dia pakai kerudung besar sehingga tertutupi nggak ada masalah anak rasa. Hadallah wa Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Tadi masalah menyambung masalah sampar Ustaz. Ini ibu-ibu yang udah umur 60 ke atas. Gimana Ustaz? Karena kalau enggak enggak bisa pulang Ustaz. Nah, pertama kedua. Eh, Ustaz, udah gak ada Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lagi hot-hotnya di sini untuk Pilpres. Nah di Perth insya Allah 10 hari lagi sekitar akan ada deklarasi gerakan deklarasi ulah. Terus sudah gitu uh, di dalam situ tadinya nggak ada kita nggak ada rencana mau ada nyanyian tapi ternyata ada salah satu ibu Uh, di sini kan maksudnya gini, dulu deh, Pak Ustadz, kita nggak semuanya Islam. Ya, di dalam deklarasi itu ada yang agama. Halo, nah yang saya mau tanyakan, kita ini jadi bingung mau support apakah diperbolehkan support gerakan itu karena kan mereka mau ada donasi gitu, buah atau donasi makanan-makanan gitu Ustaz. itu aja. Buat apa tujuannya itu? <laughs> ya untuk mau apa ya? Ya support. semua orang juga tahu support ya bahwa di sini Dan tuh ada juga. jadi mereka-mereka mereka yang mau milih. Ya, support support oh, Supportnya nah, ini sama buat sama siapa aja. gitu Kita mau support siapa? Nah, Enggak enak ini disebut Calon calon presiden, calon presiden Ustaz yang insyaallah kita mengikuti istimewa ulama calon presiden Indonesia. Oh, ini Tuan. di Indonesia ceritanya. Allah. Oh, Subhanallah. Iya 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 barzah mana? Nah, afwan. Baik. Jadi yang pertama jamaah ada dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama nang sampai lupa buat ibu-ibu yang mau safar. Jadi intinya safar itu tetap usahakan pakai mahram Namun dalam kondisi darurat umpamanya tidak ada mahram Dengan catatan jalannya aman insya Allah. Kemudian kebutuhannya juga mendesak. Maka ketika itu dia safar tanpa mahram dengan banyak-banyak istighfar. Mohon ampun semua Allah SWT. Adapun kalau bicara tentang uh, yang demokrasi pemilihan presiden ini itu ana wallahu alam yang jelas ketika harus memilih maka pilihlah ya yang kemungkinan bisa memberikan kebaikan buat negeri kita yang paling tidak mereka lebih condong kepada kepada Islam ada kebaikan-kebaikan di diri mereka itu aja mungkin yang ana bisa bisa sampaikan tapi yang jelas seperti itu. Karena kondisi kalau kita lihat ya, Pilpres yang sekarang ini, Allahu Akbar. Ya. Kita nggak tahu apakah atau siapakah yang bakal memimpin Indonesia nanti. Apakah kita sebagai rakyat pantas mendapatkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang soleh. Sedangkan banyak di antara kita yang jauh dari agama Allah SWT. Maka nasihat Anda kepada setiap muslim untuk memperbaiki dirinya. Setiap muslim untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada waktu itu Allah berikan buat kita pemimpin yang baik. Karena Allah mengatakan walli ba'dadh ba'dhan bima Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim itu buat orang-orang yang zalim. Karena kelakuan mereka Baik, wallahu alam itu menjadi akhir pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.